Ini sepeda Blizzard 5.0 ukuran S yang kemarin Baskoro sempat unboxing dan buka. Ya, ini sepedanya, dan sekarang sama Baskoro ini sepedanya itu mau di ini apa namanya? Mau dikasih protek ya. Mau dikasih protek full ya yang ada di Kota Tasikmalaya ya. Ini sepedanya mau di protek full. Nanti juga bagi yang mau minat di protek juga bisa order juga ya sama Baskoro, nanti juga di bisa juga diprotekin ya. Ini sepedanya kemungkinan pengerjaan sekitar berapa hari ya? Satu hari sih biasanya katanya pengerjaan sekitar satu hari. Oke, dan sekarang kita udah nyampe di tempatnya. No Name Design ya. Ini sepedanya. Buat tanya, thank you udah bantu. Wah, mantap banget ya. Oke, kita langsung bawa aja ke dalam. Nah, nanti ini di ini ya di apa namanya? Nanti di kita di kasih apa namanya? Namanya apa ya? Protek ya? Frame guard. Nah, nanti dikasih frame guard, nanti contohnya seperti ini jadinya. Nah, ini nih. Ini contohnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Tuh. Kayak rotak banget. Nah, ini kalau untuk kita kelihatan dari apa namanya? Dari si batang. Ini posisi kalau segini menurut Baskoro mungkin gak kelihatan karena mungkin agak gelap. Tapi nanti kalau misalkan kita lihat dari luar, nah ini kelihatan nih. Kalau dideketin, nah ini modelnya seperti ini. Tuh. Nanti kesini-sini ya ayah. Ini kan belum fokus patrol. Nah, jadi setelah kita bungkus ya seperti ini tuh. Jadi ini ya sudah terlindungin. Nanti kita tanya-tanya dulu ya sama yang ownernya kenapa ini nggak dibungkus atau nanti atau gimana gitu ya. Nah, ini barangnya. Nah, ini sampai ke sini-sini tuh. Jadi kalau misalkan untuk frame loading di mobil ya, ini malah full nih. Biasa loading full di mobil, biasanya kan ini sering kena lecet. Nah, ini sekarang kita udah ditutup full ya. Ini udah ditutup semua sama ini di belakang. Ini fog ya, juga ini selingkar. Selingkar juga ketutup semua. Ih, mantap banget, mantap. Nah, ini dia. Jadi seperti stiker ya, kayak spotlight tapi bukan, ini lebih tebal lagi. Nah, mantap banget. Ini sekarang kita lagi cutting kerengnya sampai ke kereng juga sama kita di cutting ya, di cutting, dibungkus juga ya ininya biar nggak lecet juga. Nah, ini kita sekalian ngobrol nih yang lagi masang. Tinggal masang nang kereng. Tah kering mah. Tangkarakeun muncak orang Sunda mah. Tadi tangkarakeun. Jadi ini kita di nah ini ditebelin ya dua ya. Ini ditebelin supaya kalau biasa loading di mobil biar enggak terlalu lecet ya. Nah. Tuh, mantap banget.
tinggal ditempel-tempel. Ini juga kiri kanan. Jadi ini melindungi semua. Mungkin kalian ingin sarangan ya? Anu baru udah senama. Kapoe. Nah, mantap banget. Jadi ini non arananya protektor nih. Ya, rem protektor aja. Jadi melindungi supaya tuh lagi dipasang supaya tidak lecet begitu kena goresan ya. Beda deh pun goresan HT mah beda-beda ini. Ini mah goresan ya. Mantap. Ini jersey ya? Jersey terus langsung itu tuh apa namanya? Buat lah muncak orang Sunda mah spakbornya. Fender spakbornya model Kia terus langsung nah ini buat universal. Jadi kalau untuk universal, kalau bahas sore ini kan namanya kan full ya. Ini full, jadi ditutup semua ya, walaupun enggak tutup ini nanti ada alasannya tersendiri kenapa enggak ditutup. Ini kenapa Mas enggak ditutup, Mas? Supaya ada udara. Supaya ada udara ya. Jadi henteu hamil itu atau napi henteu naon lah pokoknya mah gitu we. Enggak nah. Cet. Ada masalah ini ya, kadaluarsanya. Nah, jadi ini dikasih seperti udara ya, buat udara mengalir. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya. Besok sama Baskoro bakalan direview ulang lagi di Pacific Bike Tasikmalaya di toko Baskoro. Dan Mas Imam, thank you. Okay. Ya, thank you barangnya. Pokoknya nanti sama Baskoro cantumin IG sama nomor HP-nya. Gila nomor HP-nya? Ya, boleh. Ah, nomor HP-nya nanti di sini sama Baskoro juga nanti dimasukin lagi di bawah. Pokoknya thank you ini udah keren nih. Pokoknya mau tinggal gasuk isuk ke Galunggung. Terima kasih Mas Imam. Ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe untuk semuanya. Tanggal 31 Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.